Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Strabis, hari ini kita di stand pameran ABCGM di Harkop ke-71 Hari Koperasi Jawa Barat di Karawang. Bersama kami ada ibu-ibu hebat ya, ibu-ibu pengurus ABCGM ya, akan saya sedikit sharing ya bagaimana dan apa itu ABCGM ya. Mulai dari Bu Poni dulu, ini dari komunitas tentunya ya. Silakan Bu ngobrol ABCGM itu apa dan kita perannya sampai sekarang ini sudah sampai mana. Silakan. Baik, ya. Terima kasih. ABCGM adalah kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, government dan media. Dan alhamdulillah kami sudah mendapat satu tahun ini, dan untuk satu tahun ini kita targetnya mau bikin targetnya di berbagai 100 UMKM yang akan naik kelas. Oke. Dan insya Allah ABCGM ini akan dibentuk di 27 kota kabupaten. Luar biasa ya. Dan hari ini katanya kita mau launching untuk ABCGM Karawang ya Bu ya. Bu Tia, mohon diceritakan kemarin perintisan Karawang seperti apa? Ya, sebetulnya perintisannya itu dari pihak Karawang sendiri ya, yeah. Jadi mereka proaktif, inisiatif ya, inisiatif dari peran pemuda, loh hebat banget pemuda kampus. Mereka melihat peluang bahwa ABCGM ini bisa menjadi wadah untuk pemuda-pemudi yang memang ingin maju ke depan. Salah satunya mereka juga memindah UKM-UKM yang ada di Karawang, Pak Aro. Jadi mungkin mereka lihat ABCGM, oh kayaknya ini nih wadah yang tepat. Yeah. Kalau menurut saya begitu, Pak Aro. Oke. Okay. Satu hal tentunya itu kena kata kunci kita, program kita adalah UMKM naik kelas. Seperti apa itu? Boleh diceritakan, nah. Tedian, Bo? Ya, UKM itu memang ada klasifikasinya. Kalau dari omset, juga dari kapasitas dia produksi. Jadi adanya ABCGM ini diharapkan UKM itu bisa meningkat dari yang klasifikasi sebelumnya menjadi klasifikasi yang selanjutnya. Dan tujuannya mungkin yang paling ujung adalah bisa ekspor. Mungkin seperti itu. Oke. Dan tentunya di sini ada komunitas juga ya, Ibu, dari perwira ini. Peran komunitas kiranya mau seperti apa ini kita di ABCGM? Biar sama-sama berkomitmen untuk UKM naik kelas. Dari komunitas, silakan. Ya, saya dari komunitas perwira, antara mengharapkan untuk sinergitas antara ABCGM dengan komunitas bisa bersinergi dalam, terutama dalam masa, dalam UKM naik kelas. Ya, oke, UKM-nya biar naik kelas ya. Iya. Nah, ini ada ibu hebat dari akademisi ya. Ibu juga dari akademisi ya, Bu Tia, terus Bu Foni. Tolong sharing tentang nanti kontribusi akademisi terhadap ABCGM ini. Oh ya, jelas. Karena gini, akademisi itu kebetulan adanya di tim Waka 2, di mana isinya adalah pendidikan, pendampingan, konsultasi, pembinaan, dan itu semua kami lakukan bersama yang ada universitas yang ada di ABCGM itu ada 17 universitas dan perguruan tinggi. Kami bersama-sama untuk membantu Dinas Koperasi dan UKA Jawa Barat untuk UKM naik kelas. Iya, luar biasa ya. Dan Ibu Foni ini membidangi untuk legalitas dan pembiayaan nih. Apa yang sekarang akan digarap oleh ABCGM? Ya, jadi contoh 100 UMKM yang akan naik kelas, nanti kita akan kurasi, kita akan lihat bagaimana kesiapan mereka dari perizinan, dan dari pembiayaan dan sebagainya. Apabila mereka belum mendapatkan perizinan yang dipersyaratkan, kita akan bantu untuk memfasilitasi mereka. Gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan ABCGM tambah luar biasa ya. Amin. Tentunya untuk ABCGM naik kelas. Terima kasih pemirsa Strabis dimanapun. Kita sudah sharing dengan ibu-ibu pengurus ABCGM dan tentunya tetap stay tune di, jangan lupa like, share, dan subscribe di Strabis TV.